Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. أشهد أن لا إله إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن بعث رحمة للعالمين ولا نبي بعده قوم مسلمين سيدنا سلامين يمليكان طريق الله سبحانه وتعالى. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberi kesempatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang. Sehingga pada malam yang ke-8 ini alhamdulillah kita tetap sehat walafiat. Itulah salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan taslim selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah perintis dari masa kejahilan, perintis dari masa kebodohan, perintis dari masa kegelapan. Nah, alhamdulillah, yang tetap konsisten dan istiqomah melaksanakan perintah dan sunnah-sunnah beliau, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti akhirat kelak. Karena salah satu keistimewaan yang diberikan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan oleh manusia-manusia sebelumnya, bahkan para nabi-nabi sebelumnya, yang itu keistimewaannya, insya Allah beliau langsung untuk memberikan syafaat kepada yang tetap konsisten dan istiqamah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin sidang tauhid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya keistimewaan yang diberikan oleh beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan oleh manusia sebelumnya, bahkan para nabi sebelumnya, yaitu seluruh permukaan bumi ini suci baginya. Jadi tidak ada alasan lagi yang berikut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak melaksanakan sholatnya di mana pun dia berada. Di angkasa, kalau dia sudah tiba waktunya, insya Allah dia tetap melaksanakan sholat. Di lautan, kalau dia berada di lautan, insya Allah ketika dia sudah tiba waktunya, kalau dia mengaku begitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan melaksanakan salat. Apalagi kita datang, kita ingin kita sempat, insya Allah dimanapun dia berada, dimanapun kita berada, dimanapun kita sebagai profesi masing-masing, di gunung, di pinggir kali, dengan beralaskan dengan rumput kaum daun-daunan, insya Allah ketika dia mengambil umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia melaksanakan salat. Kaum muslimin sidang salat tahmid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu nenek-neneknya lagi selalu ada kata-kata namanya yang itu
bulan suci Ramadan sampai sekarang kita baru memegangkan yang itu bulan suci Ramadan. Tidak asal lagi. Apa sih keistimewaan bulan suci Ramadan? Salah satu di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya lalu beliau berdiri berkhutbah. Maukah kalian saya ceritakan ya wahai sahabatku, amalan apa yang paling afdal ya wahai sahabatku? Lalu sahabat sendiri memberi dan memberitahukan kepada sahabatnya menjelang bulan suci Ramadan wahai sahabatku, bahwa amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, amalan sunnah saja, amalan sunnah yaitu pahalanya sama dengan yaitu kewajiban di bulan di dua bulan suci Ramadan. Apalagi kalau kita melaksanakannya itu suatu kewajiban di bulan suci Ramadan, maka dia diperlipat gandakan 70 kali untuk melaksanakan kewajiban bandingannya di luar bulan suci Ramadan. Itu salah satu resminya bulan suci Ramadan. Kaum muslimin sedang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan, kalau kita membuka kamus bahasa Arab, dasarnya yaitu dari kata kerja fi'il, yaitu Ramadan. Ya Ramadan, Ramadan, yang artinya panas, yang sangat panas. Maksudnya bahwa bulan suci Ramadan ini, para siapa yang melaksanakan suatu ibadah atau mengisi bulan suci Ramadan, insya Allah bulan suci Ramadan siap membakar dosa-dosa yang pernah telah dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Itulah salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan dari kata dasar. Kaum muslimin sedang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan suci Ramadan supaya umat manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan diri di bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan ini tidak egois, tidak otoriter. Patut dijadikan contoh. Kenapa? Bulan suci Ramadan bukan hanya dirinya sendiri agar suci, tapi dia mampu mensucikan jiwa dan hati manusia. Bagaikan air yang bersih dapat mensucikan. Kaum muslimin sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib memberikan makna dari kata Ramadan. Ramadan terdiri dari 5 huruf. Ra, ma, do, kemudian do, alif, kemudian ta. Roh, kepanjangan dari kata rahmat. Alhamdulillah kita berada di fase yang pertama 1 sampai 10 itu kata rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan suci Ramadan selama ini disimpan-simpannya. Dalam bulan suci Ramadan ini insyaallah dia akan membuka pintu-pintunya surga dan menutup rapat-rapat yaitu pintunya neraka. Kecuali ada orang yang memaksa untuk membuka pintunya neraka. Allah Subhanahu wa taala sudah menutup rapat-rapat dikemur dengan bagus, dikasih ranting, kemudian ada orang yang
berdusta, memecahkan gemboknya untuk membuka pintunya ke neraka. Kaum muslimin sedang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah diinformasikan bagi orang-orang yang beriman diwajibkan atas kami berpuasa, lalu tidak dia berpuasa. Ada juga dia menahan lapar dan dahaga, sah puasanya, tapi tidak ada pahala baginya. Dia puasa, dia menahan makan minum, tapi gosipnya tidak berhenti, disebut berkata buruk. Kaum muslimin sedang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, rahmah, kepanjangan dari kata maghfirah. Jadi malam ke-11 sampai ke-20 atau fase kedua, yaitu malam maghfirah. Artinya bagi orang yang Islam melaksanakan salat atau beribadah di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seluas-luasnya, yaitu pintu ampunan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam bulan suci Ramadan, kalau kita bersungguh-sungguh konsisten untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, rahmado, ruddo, bukan data. Do, kepanjangan dari kata rumana, artinya dijamin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan bulan suci Ramadan bagi orang yang Islam, insya Allah dia mengisi berbagai macam ibadah amalan pada bulan suci Ramadan, insya Allah dijamin dari keselamatannya dari api nerakanya Allah yang sangat berisi. Selanjutnya, Roma do dona ada adi dalam ilmu tadi, yaitu ada makas. Roma do ada alifnya, bukan Roma dona. Jadi Roma dona kalau dibaca Roma dona, bukan Roma dona. Alif kepanjangan dari kata aman. Bagi orang yang Islam melaksanakan puasa pada siang harinya dan menghidup-hidupkan pada malam harinya, insya Allah dia akan dijamin keselamatannya dalam kehidupan sehari-harinya. Utamanya yaitu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Kaum muslimin sedang mengetahui yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa yang paling penting membaca Al-Quran? Karena memang ada hubungannya dengan kehidupan kita. Al-baitul ladzi yaqra'u fihi al-Qur'an, rumah itu apabila ada orang membaca Al-Qur'an, yaqra'u ahli sama, dia akan terlihat oleh penduduk langit. Siapa itu penduduk langit? Yaitu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama tarawu yadumu bi ahli Allah, sebagaimana melihat bintang-bintang di langit oleh penduduk bumi. Coba Pak, sebentar, atau kita keluar melihat bintang-bintang.
kayaknya ada yang cerah, ada yang buruk, ada seperti nyala lampunya, bahkan ada yang tempatnya gelap, tidak ada peningkatan yang diperlukan. Begitulah salah satu informasi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang sering membaca Al-Quran, bahkan dia menamatkan ataukah ada setengah Al-Quran atau 15 juz, maka dia terlihat rumahnya, yaitu dari langit dilihat oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia seperti cahaya purnama yang sangat terang-terang, bahkan terang, sehingga rumah itu dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah itu mudah mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau rumah yang tidak pernah ada orang membaca di dalamnya, bahkan tidak pernah melaksanakan sholat, maka bagaikan itu tadi hilang, mendung, tidak ada gelap gulita. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, wahai umatku, janganlah kalian bagaikan rumahmu itu seperti kuburan yang angker keramat dan sangat menakutkan. Jadi rumah yang tidak pernah ada orang membaca Al-Quran atau yang tidak pernah melaksanakan sholat di rumah itu, lebih banyak yaitu muncul-muncul keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan. Menakutkan. Kaum muslimin sedang terhadap yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya, huruf terakhir Nun, kepanjangan dari kata nikmat. Inilah yang diharapkan dan didambakan oleh setiap umat muslim ketika dia beribadah, dia akan mengharapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nikmat dunia yang tidak bisa diucapkan ketika kita punya anak kecil, mungkin tahun yang lalu hanya dia berpuasa dengan setengah hari. Nah, alhamdulillah ini sudah tujuh puasa, dia bisa berpuasa dengan tidak ada lalanya, ada suatu kebahagiaan dan kenikmatan kembali orang tua. Kemudian nikmat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah mendapatkan rahmat-Nya dan taufik-Nya dengan melaksanakan berbagai macam hidayah, berbagai macam itu ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti di akhirat nikmat yang paling tinggi dan tertinggi yaitu ketika kita dimasukkan dalam surga-Nya Allah, kemudian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ceramah Islamnya yang sangat singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.